Okey, sekarang ni sebenarnya kita cakap tadi kita akan bersama dengan pelakon-pelakon daripada filem Juvana 3. Yep. Siapakah dia? Ambil cepat. Ya, kita ada Zahirul Azim, Johansari dan Hafriz Adam. Yeah. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita nak ucap tahniah dululah Kak Zahiril sebab baru-baru ni menang pelakon lelaki terbaik. Alhamdulillah. Di International Motivational Film Festival di Rusia. Thank you, alhamdulillah. Ice Rice Nice Vice Prize. Ya, aku biar dia pun cakap Rusia aku. Eh, aku memang cakap happy birthday kat kau. Oi, terima kasih banyak. Thank you guys. Hadiah tadi, hadiah. Alhamdulillah. Keberan tanah ke? Tahun berapa umur? Jam belum. 33. Berapa yo? How old are you? 32. Ah, dekat-dekat lah. Sebaya kau. Sebaya. 26. Oh, you bayar Lova? 27. Oh, Lova dah 27 dah? Oh, yeah. 26? Ya. Yeah. Oh, okey. Aku dengar 36. Okey. Juvana 3. Akan mula tayangkan pada 29 September ini. 29 September. Yang terakhir. Perhitungan yang terakhir dan juga yang terakhir. Yang terakhir lah. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah yang terakhir. Terakhir kan lepas ni tak ada dah Juvana. So, apa dah boleh berhenti lah panggil saya Daim kat luar. Dia memang panggil kau, betul. Budak kecil kau panggil, hei Daim, nak, tumbuk nak. Ya ke? Budak kecil. Ya Allah. Tapi kau suka lah benda tu kan. Ya, tapi budak kecil memang dia tengok kita kat TV, dia panggil kita kat luar memang macam kawan dia, betul. Weh, Nabil, telinga kau. Alah, macam. Iya. Oh, betul, sama kat saya. Aku tengok dia kecil. Paling-paling kakak meletup je. Ya, kakak meletup. Tak adalah panggil macam, hoi, kakak meletup. Oh, tak adalah. Kalau saya jadi budak kecil, banyak panggil, hei, meletup. Okey, saya pasti kepada followers filem-filem Juvana 1 dan 2 dah tahu dah macam mana apa tu dia punya konflik kehidupan korang sebagai bekas pelajar juga pelajar yang Juvana yang jahat. Jahatlah kan. Itulah cakap jahat kan. So macam mana apa ketiga ni? Apa lain dia? Yang lainnya ialah segala yang persoalan yang orang duk tanya dalam Juvana 2 yang kata tak faham dah kenapa cerita macam tergantung, semuanya jawapannya dekat ada dalam Juvana 3. Yes. Lama je nak tunggu. Ya Allah. Penat orang pergi tengok yang 1 2 tu. Macam kita tengok filem-filem Hollywood lah yang trilogi sampai season kan. Betul. Boleh pula kau tunggu. Kan? Yang ini bila korang shoot ni? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Yes, lamanya. Habis yang kedua tu bila korang shoot tu? Yang serentak. Kedua, sekali. 2 dan 3 serentak. Serentak. Tapi yang 3 ni yang baru keluar yang ni. Macam Hafiz sendiri sebagai muka baru untuk 2 dan 3. Dalam yang 3 ni mungkin peranan awak lebih besar? Macam 2 tu dia lebih kepada macam cameo. Sebab dia nak confusekan penonton. Watak saya dalam nombor 2 budak baik. Yang, playboy. Playboy. Macam mana boleh jadi budak watak baik kalau playboy? Dia kira macam dia orang akan assume dia budak remaja yang baik. Tapi dia mengorak budak perempuan and then tarik jadi pelacur. Nombor 3 baru reveal benda tu. Itu dia botak karakter dia memang cukup strong lah untuk Juvana. Botak dah in karakter dah. Botak dah in karakter. Botak dah in karakter botak. So yang untuk 3 ni apa yang jadi dekat botak ni? Development botak tu lebih dewasa lah. Lebih matang sikit lah. Matang. Siapa yang menonton Juvana 2, dia orang tahu kekasih Daim meninggal dunia. Yang bagi kesan besar kepada Daim di Juvana 3 ni. Jadi... Wah, kau ni dah lah lebih kurang sama dengan aku baju. Tak. Sekarang ni awak pun tak ni. Saya okey. Cuma saya nervous sikit sebab duduk sebelah Hajah ni Lofa. Tak ada mana je. Kau bawa ini hari nervous tau. Aku dah 204 kali nervous dah dulu. Okey. Pun tak berasan juga. Okey, sedikit daripada anda bertiga, kenapa Juvana 3 ni harus ditonton oleh semua yang staff? Satu segmen baru masuk. First, bakal melihat botak bergaduh dengan Daim. Dan Daim kali ini dia akan tumbuk balik. Real. Dah lama daripada series orang macam, Daim bila kau nak tumbuk muka botak? Ni ada. Ni lah dia. Sekarang dia kau nak tumbuk aku? Tak. Tapi janganlah tiru. Okey, lagi-lagi. Kenapa? Ada ramai pelakon, ada ramai konflik dan yang paling penting ialah ini macam satu goodbye film lah kepada... Goodbye film. Lepas ni tak ada lagi dah nak tengok Juvana, botak, ayam Daim dan segala-gala lain semua. Ni Playboy ada tak menggunakan ayat-ayat yang cia, cia, cia yang power-power dalam tu? Tak ada. Dia ayat kampung je. I
saya boleh kenal awak. Lepas tu dia kata, okey, tu dah. Tarik lah. Oh, tengok. Gitu je. Power. Okey, thank you. Aku buat macam tu bertahun. Tak nak dapat. Dan korang jangan lupa untuk tengok Juvana 3 29 September ini. Okey? Yes. Right.